ini kita akan membuat pupuk PSB hijau ya, dengan memanfaatkan air kolam yang berwarna hijau, yang mana ini akan menjadi pupuk super dari air kolam yang berwarna hijau karena ada cyanobakterianya. Lalu kita tambah dengan telur semut, sahabat ya. Nah, seperti ini telur semutnya, sahabat ya. Tapi hati-hati, ini berisiko karena gatal, sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah, hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Kali ini kita akan membuat PSB yang berwarna hijau, sahabat ya. Nah, sahabat tani, untuk bahannya jangan khawatir, kita tidak menggunakan biaya mahal, cuma menggunakan air kolam, sahabat ya, dan juga telur semut, sahabat. Nah, ini testimoni tanaman yang kita spray menggunakan pupuk cair ajaib kita, sahabat ya. Nah, apa sih namanya? Namanya yaitu PSB. Nah, kebetulan kali ini kita membuat PSB-nya PSB berwarna hijau, sahabat ya. Nah, untuk bahannya kita menggunakan air kolam dan juga telur semut ya, ini gratis, dan kita menggunakan biang yaitu air jakaba. Nah, sahabat tani, untuk testimoninya seperti ini ke tanaman hijau ya, pupuk PSB itu, sahabat ya. Nah, sahabat tani, barangkali teman-teman pengen juga membuat PSB berwarna hijau, admin akan berbagi ke teman-teman semua untuk caranya. Oke, sahabat tani, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke proses pembuatan pupuk ajaib ya. Ini faktanya seperti ini hasilnya ketika disepraikan pada tanaman. Oke, sahabat tani, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Selamat menyaksikan. Ini kita akan membuat PSB warna hijau atau yang sering disebut dengan cyanobakteria, sahabat ya. Nah, untuk bahannya cuma dua, sahabat ya, air kolam dan juga telur semut, sahabat ya, seperti ini. Nah, sahabat tani, untuk dekomposernya kita hanya menggunakan air jakaba, sahabat ya, sebagai starter. Nah, sahabat tani, nggak perlu lama ya membuat PSB hijau ini, kita cuma butuh waktu 5 menit sudah bisa mendapatkan PSB warna hijau, sahabat ya. Oke, sahabat tani, setelah kita dapatkan telur semut yang kita dapatkan dari pohon kelapa yang sudah lapuk, sahabat ya, kemudian kita juga siapkan air kolam berwarna hijau, sahabat ya, dan juga starter yaitu air jakaba, sahabat ya. Nah, sahabat tani, dalam membuatnya kita tinggal masukkan saja air kolam ke telur semut, sahabat ya. Gak usah dipegang-pegang karena gatal ya, semut ini ganas juga, sahabat ya. Ya, kita masukkan ke telur semut, sahabat ya. Selanjutnya kita aduk air kolam dengan telur semut, sahabat ya.
Nah, untuk starternya kita akan menggunakan ini air jakaba. Per 2 botol ini kita akan menggunakan air jakaba 2 gelas, sahabat ya. Nah, ini jakabanya sudah tumbuh ya. Tuh. Ini dari asam amino yang kita campur dengan air jakaba, sahabat. Tumbuh lagi jakabanya. Nah, kita gunakan 2 gelas, sahabat ya. 1. Dua, ya, jadi 2 gelas. Nah, sahabat tani, dekomposernya sudah kita berikan 2 gelas ya dari air jakaba sebagai starternya. Nah, sahabat tani, setelah dicampur air kolam, telur semut dan juga air jakaba, kita tinggal masukkan ke botol, sahabat ya. Ya, sahabat tani, kita gunakan corong yang sederhana aja dari botol seperti ini. Kemudian kita masukkan telur semut dan air kolam ke sini, sahabat ya, ke botol. Yang satunya lagi kita isi lagi, sahabat ya. Nah, sahabat tani, PSB hijau kita sudah selesai, sahabat ya. Hanya 5 menit kita membuatnya, sahabat ya. Nah, supaya ini tidak meledak, tutupnya jangan dikencangkan ya, kendor saja seperti ini. Nah, yang ini juga kita tutup, sahabat ya. Nah, sahabat tani, selanjutnya kita tinggal jemur PSB hijau kita, sahabat ya. Oke, sahabat tani, kita tinggal jemur PSB hijau kita ini. Biasanya 30 hari sudah bisa diaplikasikan, sahabat ya. Nah, untuk makanannya bisa kita lihat ya. Ini telur semutnya mengambang di atas, sahabat ya. Nah, ini sebagai protein, yang mana bakteri makanannya adalah protein, sahabat ya. Nah, sahabat tani, ini 2 hari sekali dikocok, sahabat ya, supaya bakterinya cepat berkembang. Untuk tutupnya jangan dikencangkan ya, cukup dikendorkan saja dalam proses penjemurannya supaya tidak meledak, sahabat ya. Oke, sahabat tani, seperti ini pembuatan pupuk kita kali ini. Ini sebagai pupuk NPK yang gratis ya, tanpa modal sama sekali ya. Ini cocok di musim kemarau, sahabat ya, karena ini mengandung nitrogen yang tinggi, sahabat ya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.